Bang Asmi. Iya, Bang Asmi ini khusus datang kemari untuk mencari calon istri. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Asmi adalah calon suami kau. Kalau kau masih mau tinggal di rumah ini, jangan coba-coba kau membantah kata-kata aku. Jadi, uang lo ludes meja judi. Kapan enggak? Aku sumpah, Rif. Gak akan pernah nyentuh meja judi lagi seumur hidup. Gak bakal. Ambil tuh duit! Sekalian lu bawa tuh makanan basi! Cewek judes. Sombong banget lagi. Gak punya perasaan, Rif. Sekarang aku tahu, Rif. Rasanya jauh dari orang tua. Kau memang tidak pantas untuk dihargai. Kau tidak pantas untuk dihormati. Kau lebih rendah dari binatang. Ya, jangan berpura-pura kamu. Sekarang sudah kami ke rumah sakit, Li. Bapak saya ada di sini. Air panas. Abang sih ada-ada aja, malam-malam panas. Aduh, mana nggak punya perban sama obat lagi di sini. Ini nih, yuk. Mau kemana? Ya, puskesmas lah. Abang harus diobatin.
Enggak bisa jalan, Rif. Aduh, Bang. Kalau nggak diobatin, besok malah tambah gawat, Bang. Ayo. Nggak bisa jalan, Rif. Ayo dicoba dulu pelan-pelan. Ayo, gue teh. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Luka bakarnya parah nggak, Mbak? Enggak parah kok. Yang penting setiap hari dibuka perbannya dan pakai salepnya, ya. Biar nggak infeksi. Hei, denger gak kata suster? Untung ada gua. Kalau enggak, lu bisa infeksi. Bahaya. Dulu gua punya temen, dia harus diamputasi kakinya karena infeksi. Iya. Makasih, Arif. Wah. Untung ada kamu. Alah, gak usah basa-basi lo. Yuk kita pulang. Aduh. Suster. Iya, Dek Lili. Bagaimana keadaan apa saya? Apa Dek Lili sudah siuman? Sudah boleh ditengok? Alhamdulillah. Makasih ya, Suster. Sama-sama. Oh ya, Suster. Iya. Bagaimana dengan keadaan Ibu Zainab? Bu Zainab? Iya, korban kebakaran semalam juga. Oh, masih belum siuman. Adik juga kenal sama Bu Zainab? Kalau kenal sama Bu Zainab, tolong nanti dikabarin ya sanak keluarganya. Kami belum berhasil menghubungi keluarganya. Ibu sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Suster. Dasar perempuan kapundung. Betul-betul tidak tahu diuntung dia. Ini semua gara-gara dia. Apa jadi korban kebakaran? Semalam apa ke rumah Ibu Zainab untuk apa? Untuk apa? Kau bertanya lagi. Ya untuk menagih hutang lah Bapak ke sana. Jadi Ibu masih punya hutang sama apa? Kau itu tidak tahu apa-apa. Jadi kau tidak perlu ikut campur urusan apa sama si Zainab itu. Permisi. Selamat masuk, Sus. Gimana keadaan Bapak? Sudah mendingan, sudah bisa makan sedikit. Apa sudah siap menerima tamu? Tamu? Tamu siapa? Ada bapak-bapak dari kepolisian. Ingin menanyakan kebakaran terjadi semalam. Polisi? Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya mau minta ganti ongkos bensin kemarin, Pak. Bonnya mana? Bon apa, Pak? Kok bon apa? Ya bon pembelian bensin dong. Kalau nggak ada bonnya, bagaimana saya mau kasih kamu uang bensin? Kan harus ada buktinya berapa liter yang kamu beli. Ya lagi. Banget, Bang. Untung malah buntung. Ya dari mana aku tahu kalau minta ganti mesti nunjukin bon? Ada, Bang. Jangan bohong terus. Ngaku nyasim. Ngaku beli bensin. Ya tapi kamu lihat sendiri kan? Aku keluarin ongkos buat nganterin pizza kemarin. Iya sih, keluarin ongkos. Tapi kan ongkos itu bukan buat beli bensin, melainkan buat naik bus sama angkot. Beda, Bang. Sama aja. Ongkosku tetap aja berkurang. Jangan bohong lagi. Cari makan itu yang jujur, Bang. Biar nggak ketipu lagi. Yaudah yuk, kita cabut. Aku kesana. Eh, lu lagi. Perasaan tiap kali ketemu lu, gue selalu sial. Ngapain lu nabrak mobil gue? Mau cari mati lu. Kamu yang mau nabrak saya. Gue ini lebih berharga daripada orang macam lo, tahu? Apa? Jangan keterlaluan kamu. Pak Satpam, Pak, Pak Satpam. Ya, ada apa, Nan? Orang ini mau menjamret saya. Loh, jamret? Iya, tadi dia nyetop mobil saya.
saya. Udah, kamu ikut saya ke pos lu. Bapak. Udah, ayo. Ayo. Pak, saya bukan maling, Pak. Saya bukan pencuri, saya capek, Pak, diginin terus, Pak. Iya, saya percaya sama kamu. Ya kalau Bapak percaya, kenapa saya dibawa ke tempat sini? Kenapa saya diinterogasi ke pencuri, Pak? Bakal formalitas aja, Mas. Formalitas? Iya, saya kan di sini cuma sapam. Saya cuma ngejalanin tugas aja, Mas. Yang beri gaji saya kan kampus ini. Apalagi Nur Kartika itu salah satu mahasiswa terpandang di sini, Mas. Kartika? Iya, yang laporin tadi itu loh. Saya tidak mau bermasalah sama itu Non Kartika. Soalnya, bapaknya seorang direktur yayasan yang punya kampus ini, Mas. Udah, sekarang kamu boleh pergi. Tapi ingat, jangan keluyuran di sini lagi ya. Dan jangan cari gara-gara lagi. Ngerti? Saya nggak pernah cari gara-gara, Pak. Tuh dia jambretnya. Kok malah dilepasin sih? Bukan yang kasihin polisi. Namanya juga maling. Paling nggak lama dia bakal beraksi lagi. Saya bukan maling. Ih, serem. Serem deh. Udah, jangan deket-deket. Ih, orang gila, takut lagi. Polisi ingin tahu penyebab kebakaran semalam, Bu. Kebetulan ibu belum siuman, jadi apa yang ditanyai? Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua milik ibu sudah terbakar. Hanya maling satu-satunya milik ibu. Tapi ibu sendiri tidak tahu dia ada di mana. Ibu. Semalam ayahmu datang membawa surat Malin. Apa? Entah bagaimana surat itu ada di tangan dia. Kalau bukan karena surat dari Malin, ibu tidak mungkin membukakan pintu untuk ayahmu semalam. Surat dari Malin, Bu? Malin, alhamdulillah. Artinya Malin baik-baik saja di Jakarta. Ibu pasti lega sekarang. Kamu yakin ini tulisan tangan Malin, Li? Jangan-jangan ini hanya tipuan ayahmu supaya ibu membukakan pintu. Bu, saya kenal tulisan Malin. Saya yakin ini tulisan tangan Malin, Bu. Dimana, nak? Ibu ingin sekali bertemu. Ibu, ibu mau menyusul Malin ke Jakarta. Ibu mau menyusul Malin kemana? Mau mencari Malin di Jakarta di mana, Bu? Jakarta luas. Ibu yakin Allah akan membantu ibu mempertemukan ibu dengan Malin. Untuk apa ibu hidup di sini? Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya Malin yang ibu miliki. Begitu ibu sembuh, ibu harus bertemu dengan Malin. Ibu akan mencari Malin ke Jakarta. Ibu mau bertemu dengan Malin. Abang banyak duit ya? Ibu saya janda, Rif. Kerjaannya cuma buruh tani dan tukang jahit. Loh, nanti kalau dia tinggal di Jakarta,
Gaji makan apa? Makanya saya mau coba usaha lebih giat lagi, Rif. Supaya saya bisa membiayai dia di sini. Kalau saya sih, lebih senang tinggal kampung. Tentram, tenang. Sayangnya, saya nggak punya kampung halaman. Kampung halaman saya di sini. Hey, bos. Selamat siang, bos. Rif. Kenapa? Kok bos makannya di warung kayak gitu? Yang biasa ya, bos, ya? Iya. Dia itu preman. Tapi sekarang udah jadi bos. Walaupun dia udah jadi bos, tetap aja dia bisa ngupain warung satu langganannya. Preman? Iya. Namanya Bang Sony. Nama samarannya Rambo. Dia itu tadinya raja penjahat. Sekarang dia jadi mafia. Mafia? Iya. Mang Dudung tahu aja makanan kesukaan saya. Masa saya lupa masakan kesukaan langganan saya, bos? Bos kayak gitu pasti duitnya banyak. Ah, jangan. Kenapa? Itu orang kelihatannya berduit. Kan tadi gue udah bilang, dia itu mafia. Rif, semuanya sama aja. Mau duit direktur, duit manajer, atau duit mafia kayak dia. Bagi saya nggak ada bedanya sama sekali. Nyari saya kesana. Susah lo dibilangin ya. Alah, cari gara-gara aja. Bos, Semir bos, saya akan bikin sepatu bos mengkilap seperti baru bos. Oke bos? Sana-sana pergi, jangan ganggu. Nggak apa-apa. Yang bersih? Pasti bos. Ini untuk bos, sebentar. Pasti bersih, bos. Lihat nih. Gue sih ogah berurusan sama mafia. Saya kan cuma nyemir sepatunya. Nggak ada urusan sih sama dia. Selamat siang, bos. Lo mau ngapain datang ke sini? Bukannya hari ini lo ditugasin untuk keliling Blok A? Ada masalah sedikit, bos. Masalah apa? Siapa yang berani cari masalah sama gue? Hah? Bos, ini sepatunya, bos. Mengkilat nggak, bos? Cepet lagi kan, bos? Berapa? Berapa aja, bos? Ini untuk saya, bos. Semuanya. Makasih banyak, bos. Semoga Allah membalas kebaikan, bos. Terima kasih banyak loh, bos. Permisi, bos. Sendal saya, bos. Makasih, bos. Hei, tunggu. Emangnya cuma nganterin surat aja kenapa sih? Ya, susah banget sih lu dikasih tahu. Rif. Sekarang coba jelasin sama Abang. Apa yang kamu khawatirin? Jelasin coba sama Abang. Dia itu mafia, orang jahat, orang kriminal. Ngapain lu berurusan sama orang kayak gitu? Rif. Asal kamu tahu, ini orang udah baik banget sama Abang. Abang cuma nyemir sepatunya aja dikasih 20.000. Kamu bayangin enggak? Sekarang Abang cuma mau balas kebaikannya. Abang mau nganterin surat dia. Bayangin enggak kamu? Abang bakal dikasih berapa? Tapi Abang kan... Udahlah. Sekarang Abang mau nganterin suratnya ke Blok A ya. Cari gara-gara aja sih lo! Pak 3 Ambon, Pak 3 Ambon, ganti. Masuk, Pak, masuk.
Patiga Ambon masih bertahan di 102, Pak Ganti. Patiga Ambon, awasi semua pembeli yang ada di daftar buronan kita. Ganti. Siap, laksanakan. Merokok ya, Mas? Enggak, cuma mau ambil titipan Pak Sony. Lu jangan bercanda ya. Siapa tuh Sony? Loh. Saya cuma dititipin sama Pak Sony Rambo filter isi 12. Ntar ya. Makasih, Pak. Satu Ambon, siap-siap. Pembeli sudah meninggalkan sasaran. Pembeli bukan termasuk wajah-wajah dalam daftar buruan kita. Sementara 43 Ambon masih bertahan. Ganti. Kok beli rokok aja pakai nyuruh aku ya, Rive? Jadi, itu barang si bos? Ya iyalah. Kok bisa ada di sini sih? Ya katanya... Jadi, kamu ngasih tahu alamat rumah sini sama si bos? Iya. Selamat datang, bos, di tempat kami. Barangnya mana? Ada, bos. Buat saya, bos? Iya. Makasih banyak, bos. Rif! 200 ribu, Rif! 200 ribu, Rif! Rif! 200 ribu! Kenapa sih kamu? Pasti takut nggak abang bagi ya? Tenang aja, kamu pasti abang bagi. Kenapa sih kamu? Kok dapat duit malah cemberut? Duit itu nggak halal. Duit jahat. Kamu. Yang namanya duit ya duit. Gila. Sama aja, yang penting bukan uang palsu. Saya tidak mau tahu. Apapun caranya, perempuan itu harus mati. Malam ini juga. Sebelum dia bicara sama polisi soal kejadian kebakaran itu. Paham? Paham, Pak. Begitu jam besuk habis, kami akan segera beraksi. Jangan lupa, kamarnya 310. Masya Allah. Bu, kita harus segera pergi dari sini, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Ada apa, Li? Ibu harus segera pergi dari sini. Ayo, Bu. Kita jangan buang-buang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Li. Ayo, Bu. Aduh. Sebentar. Ada apa? Kita harus segera pergi dari sini, Bu. Ibu percaya saya, kan? Tapi... Ayo, Bu. Nanti saya ceritakan. Ibu mau dibawa kemana, Li? Ke rumah teman saya, Bu. Kenapa Ibu dipindahkan dari rumah sakit ke rumah temanmu? Demi keselamatan Ibu. Hanya itu yang bisa saya katakan. Keselamatan Ibu? Iya, Bu. Saya tidak bisa cerita lebih banyak. Ibu percaya sama saya, kan? Ini rumahnya, Bu. Ayo. Assalamualaikum. Astaga, Li. Ibu.
Ada apa sih sebenarnya, Li? Tolong aku ya, Tak, ya. Nanti aku ceritakan. Tolong aku ya, Tak, ya. Saya tinggal dulu ya. Saya harus mengantar makanan untuk apa? Ada apa sih sebenarnya, Li? Hanya kau yang bisa menolongku, Tak. Aku tidak keberatan menolong kau, tapi kau jelaskan dong, kenapa Ibu Zainab ada di rumahku? Kemarin rumah Bu Zainab habis terbakar, jadi Ibu tidak punya tempat tinggal lagi. Tolong Ibu ya, kamu tidak keberatan kan? Tentu saja aku tidak keberatan, Li. Makasih ya, Tak, ya. Tapi ingat, jangan sampai ada seorang pun yang tahu kalau Bu Zainab itu tinggal di rumahmu ya. Saya telat. Dari mana saja kamu, Lili? Sudah jam berapa sekarang ini? Kamu baru datang. Sudah dari tadi pur bapak ini lapar. Iya, Pak. Di warung antriannya panjang. Mulai kapan kamu beli nasi di Lapau? Biasanya kamu masak sendiri, kan? Iya, saya nggak sempat masak hari ini. Karena ada paduan suara sampai sore. Jadi terpaksa beli di warung. Saya suapin ya, Pak. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Tapi tangan kamu gemetar begitu. Tadi habis saya lari, Pak. Takut telat antar makanannya. Dimakan ya, Pak, ya. Ya Allah, lindungilah kami dari segala macam siksaan dan cobaan. Bukakanlah pintu hati orang tuaku, ya Allah. Tunjukkan kepadanya jalan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosanya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bimbinglah hamba dan keluarga hamba, ya Allah. Jauhkanlah hamba dari permusuhan. Permusuhan yang tertanam di hati ayah hamba. Ya Allah, hanya kepadamulah hamba memohon. Pertemukanlah Ibu Zainab dengan Malin, ya Allah. Maafkan segala kekhilafan yang pernah dibuatnya. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ini, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini. Oga. Ini uang kamu. Kamu gak mau uang. Gak baik lu nolak rezeki. Lagi pula saya selalu janji bagi-bagi sama kamu. Ini uang kamu. Loh, Krif. Hei. Bos. Kamu ikut saya. Baju ini untuk saya, bos. Kamu jangan panggil saya bos. Panggil saya Bapak Sony. Iya, Pak. Saya Malin. Malin. Kalau kamu mau membantu saya, baju ini milik kamu. Saya siap, bos. Pak, saya siap bantu kapan aja, Pak. Jangan lupa. Kali ini
kata Sandinya. Gimana? Saya siapa? Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau ketemu Ibu Mona. Silakan, Pak. Makasih, Pak. Bapak mau kemana? Saya mau ke 12. Maksud saya lantai 12. Liftnya di sebelah situ, Pak. Lift? Ya, ke lantai 12. Sebaiknya Bapak naik lift aja. Silakan. Oke, makasih, Pak. Mari. Selamat siang. Anda mencari saya? Ibu Mona? Iya, betul. Saya mau ambil titipan buat Pak Sony. Pak Sony? Oke, kalau gitu tolong tanda tangani dulu. Maksud saya kata sandinya itu. Oh, kata sandi. Kalau gitu salam ya buat Pak Sony. Ya, permisi, makasih. Tik, tunggu Tik, Dika. Maaf Pak, maaf. Biar saya bantu Pak. Nggak apa-apa. Aduh maaf Pak, saya betul-betul nggak sengaja Pak. Nggak apa-apa. Loh, kamu? Kamu kenal sama orang itu? Iya, tapi aku kayaknya mungkin salah lihat orang. Gak mungkin deh si tukang semir itu. Tukang semir? Iya, tukang semir dan tukang antar pizza juga. Tapi gak mungkin lah, kayaknya aku salah lihat. Kamu kok bisa sih ingat sama tukang pizza itu? Jangan-jangan kamu naksir lagi sama dia. Apa sih, Ruth? Udah deh, ah. Masa tukang semir kayak begitu yang kamu cemburuin sih? Iya, siapapun patut dong gua cemburuin. Gua kan gak mau kehilangan lo. Udah deh. Yuk. Ya udah. Kapan aku bisa dikenal sama papa kamu? Eh, Kartika! Kartika! Pak, papa ada? Oh, ada. Silakan aja masuk ke ruangannya. Ayo. Eh, mau kemana? Kerja macam apa kalian ini? Hah? Badan saja yang kalian besarkan, tapi otak nggak ada. Melakukan pekerjaan semudah itu saja gagal. Bu Jenab tidak ada di ruangannya, Pak. Bahkan pihak rumah sakit tidak tahu kemana dia pergi. Katanya mereka meninggalkan rumah sakit tanpa izin, Pak. Dan tanpa sepengetahuan mereka. Betul-betul perempuan kapundung. Dia harus mati. Kalau tidak, nama baik dan reputasi saya bisa hancur. Saya tidak mau berurusan sama polisi. Kalian paham? Paham, Pak. Kalian harus cari perempuan itu sampai dapat. Pasti, kami akan cari sampai dapat. Kalian tahu kemana harus mencari perempuan itu? Hah? Hanya satu orang yang tahu di mana si Zainab itu berada. Saya sudah cek ke kantor pos, Bu. Tapi belum ada surat dari Malin. Ibu harus cepat sembuh, Li. Ibu ingin segera menyusul Malin ke Jakarta. Sepertinya ibu kembali saja ke rumah sakit supaya ibu cepat sembuh. Jangan, Bu. Jangan kembali lagi ke rumah sakit. Memangnya kenapa sih, Li?
Lebih baik ibu di sini saja ya. Saya janji saya akan rawat ibu sampai sembuh. Supaya ibu bisa segera menyusul Malin ke Jakarta ya. Li. Sebentar ya bu ya. Habis bicara tak? Mereka mencari Ibu Zainab. Siapa mereka? Mana aku tahu, mereka cuma tanya soal Ibu Zainab. Tingkahnya, kayaknya mereka preman deh, Li. Tingkahnya kasar. Jangan-jangan. Sebenarnya ada apa sih, Li? Enggak ada apa-apa kok, tak. Tapi kasih tahu dong, ada apa sih, Li, sebenarnya? Kenapa mereka tanya-tanya tentang Ibu Zainab? Terus dari mana mereka tahu Ibu Zainab ada di rumah aku? Aku tak bisa bilang apa-apa, tak. Aku tak mau melibatkan kau. Siang. Maaf, Bapak sudah buat reservasi sore ini? Saya ada janji sama Pak Sony di sini. Oh, Bapak tamunya Pak Sony? Yeah. Oh, Pak Sony sudah menunggu dari tadi, Pak. Silakan mari. Oh, makasih. Yeah. Hari ini semua orang berubah sikap sama aku, Rif. Satpam-satpam yang tadinya galak sama aku, Rif. Semuanya hari ini nunduk. Bahkan pakai bukakan pintu segala buat aku. Pakaian ini benar-benar merubah statusku, Rif. Tapi pakaian itu nggak bakal bisa ngerubah nasib Abang. Yang bisa ngerubah nasib Abang itu cuma kerja keras. Masa baju gitu doang bisa ngerubah nasib? Apa kamu bilang? Rif, ini baru permulaan, Rif. Baju ini akan jadi saksi sejarah, Rif. Dan juga kamu, Rif. Saksi sejarah? Sejarah Maling Kundang. Kamu ngina saya, Rif? Hah? Saya Maling Kundang akan catat sejarah, Rif. Kamu pikir saya betah tinggal di gubuk ini sama kamu? Jadi tukang semir sepatu terus? Hah? Rif. Rif. Arif. Aku minta maaf, Rif. Kamu tahu aku, Rif. Aku tadi cuman mengungkapin aja kalau aku akan selalu kejar impianku, Rif. Kamu tahu, Rif. Aku minta maaf, Rif. Bang. Kita emang butuh uang, Bang. Tapi jangan gara-gara uang kita mengalahkan segala cara, Bang. Saya mendingan jadi tukang semir daripada harus berurusan sama preman-preman itu. Loh, Rif. Rif, aku minta maaf, Rif. Jangan lupa.